Selamat datang lagi di channel Motocam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya cuy. Hari ini Motocam punya episode baru. Jadikan video ini pelajaran agar lebih bijak dan lebih waspada saat berkendara di jalan raya ya cuy. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek kendaraan teman-teman sebelum berkendara. Dan yang tak kalah pentingnya, selalu berdoa sebelum berkendara cuy. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Motocam. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi cuy. Buat teman-teman yang ingin videonya masuk ke kompilasi Motocam, oke, bisa kirim videonya, link ada di deskripsi juga cuy. Oke, karena udah banyak ngomong juga, mari kita mulai. Yare yare tase. Jangan like. Oke. Oke, mau kemana mbak? Sok nggak apa-apa mbak. Oh itu mas ya cuy. Oke, kita nunggu kereta ya cuy di sini. Tenang aja mas. Jadi mobil hitam ini menghindari mobil putih yang dari arah berlawanan cuy, sehingga membuat kaget pengendara motor yang di sebelahnya. Menurut teman-teman siapa yang salah? Tenang aja bang. Parah. Mau ditenang gila. Waduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kejadian ini persis di depan si motovlogger, cuma memang pas lagi nggak on cam. Jadi menurut keterangan video, ada ibu-ibu meleng terus nabrak orang. Semoga aja untuk keduanya nggak ada luka yang parah dan nggak ada luka yang serius ya cuy. Ya dilala, gue nih apa habis isi bensin tadi nggak ngerekam. Jadi pas ini nabraknya gue lihat tapi nggak ngerekam anjir. Waduh. Crash. Walah. Isi anu orang. Motornya diangkat. Konco-konconin di sih. Wah, mesak nih Mas diangkat wae, Mas. Lah iya, iso anu orang. Ayo Mas diangkat wae Mas. Terjadi crash antara mobil Brio dan Jupiter MX. Jadi menurut keterangan saksi, awalnya mobil Brio mau nyalip, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul Jupiter MX yang lumayan kenceng. Nya ketemu jeng si Ayayan eta asal pernah ningalian di mana sih itu di tilik-tilik na Facebook ning salah kisi Hulu innalillahi kunaon. Ha 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 ha!
arah ke Jawa ya bareng naik travel. Ya, apa yang terjadi ya saudara? Aduh. Ini nggak tahu bang ojolnya yang ngelamun atau memang si motovlogger yang terlalu nyorok ke depan. Menurut teman-teman gimana? Pajero-nya baru kawan nih, keren ya. Dapat itu ZX10R. Ada razia guys, ada razia guys. Kena nggak kita? Ada razia, itu ada razia. Iya, kita coba diberhentikan. Oke. Selamat siang Bapak. Ini Pak, STNK. Ini SIM kita. Nah, lah saya tuh Pak. Pergi aja dia, nggak bilang lagi maaf itu kan, mengganggu perjalanan Bapak gitu kan, nggak juga ngomong pula. Video ini diambil 4 minggu yang lalu. Mungkin bapaknya lagi puasa atau mungkin lagi capek atau lagi ada masalah. Kita positif thinking aja ya cuy. Woi, ada apa nih cuy? Astagfirullah. Waduh, kenapa itu? Di sini tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Kondisi jalanan lumayan sepi dan saksi mata melihat kondisi korban sudah tergeletak. Kita doakan saja semoga untuk bapaknya nggak kenapa-napa dan nggak ada luka yang parah dan semoga bisa lekas sembuh. Gak tahu dah. Astagfirullahaladzim. Wah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video dan Motocamp pamit.